Nyepi tahun ini digelar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun ini, pelaksanaan Nyepi yang didahului dengan beberapa ritual seperti upacara melasti dan upacara Tawur Agung tidak digelar secara terbuka dan terbatas bagi beberapa orang saja. Bahkan tradisi pengarakan ogoh-ogoh pun ditiadakan. Bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan lantaran adanya langkah antisipasi dan upaya preventif pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona. Umumnya, upacara melasti digelar 2 hari hingga 3 hari menjelang Nyepi. Melasti sendiri memiliki makna membersihkan buana alit atau kekuatan dalam diri manusia dan buana agung atau alam semesta yang dilaksanakan di segara atau laut sekaligus mendak tirta amerta. Kutip dari laman resmi Isi dan Pasar, secara tekstual menurut Lontar Sundarigama disebutkan bahwa para dewata harus menyucikan raga kembali dengan cara mencari Tirta Kamandalu yang berada di pusat samudra, atau dalam lontar disebutkan Angamet Tirta Kamandalu Ri Telenging Samudra. Oleh karena itu, tujuan upacara melasti yakni mencari Amerta Kamandalu atau air suci kehidupan. Itulah sebabnya sebelum melaksanakan Hari Raya Nyepi, masyarakat Bali yang beragama Hindu berbondong-bondong menuju ke pesisir pantai untuk mengikuti upacara melasti dengan maksud menyucikan diri. Biasanya, dalam pelaksanaan melasti, pralingga-pralingga Ida Betara atau perangkat keramat yang berupa randa, barong, arca, dan pratima turut pula diikutsertakan. Seperti mengutip dari kintamani.id, sebelum dibawa, piranti terlebih dahulu diarak mengelilingi desa. Umat Hindu yang berpartisipasi mengikuti upacara melasti umumnya mengenakan pakaian putih. Selanjutnya, pemangku adat akan bertugas berkeliling dan memercikkan air suci. Sebagai tambahan, umat Hindu setempat juga akan membuat beragam sesajian. Sesajian tersebut berupa simbol dari Trimurti yang menjadi kepercayaan umat Hindu, yakni Wisnu, Brahma, dan Siwa. Setelah melasti usai dilaksanakan, selanjutnya digelar prosesi Tawur Agung Kesange yang bertempat di Pura Agung Besakih. Tawur Agung Kesange memiliki makna membersihkan jagat buana alit dan buana agung berdasarkan pada konsep Trihitakarana atau menyelaraskan hubungan 3 elemen penting yakni manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Thank you.
Kemudian tradisi yang tidak kalah khas dari perayaan Nyepi yakni pengaraan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh digambarkan dalam wujud makhluk hidup di Manyepade, surga dan neraka seperti naga, gajah, garuda, widyadari, butokale dan lain-lain. Ogoh-ogoh melambangkan pengakuan manusia akan kuasa alam semesta dan waktu dengan kekuatan Buana Agung dan Buana Alit. Masyarakat Bali percaya bahwa ogoh-ogoh merupakan representasi dari sifat buruk dalam diri manusia, sehingga setelah ogoh-ogoh diarak menuju Semo, yaitu tempat pesemayaman umat Hindu sebelum dibakar, dan pada saat pembakaran mayat, ogoh-ogoh itu dibakar sebagai simbol telah hilangnya sifat buruk dalam diri manusia, sehingga setelah itu siap dilakukan tapa brata pada hari raya Nyepi keesokan harinya. Puncaknya, Nyepi dirayakan dengan melaksanakan catur brata penyepian. Catur brata penyepian terdiri dari empat pantangan pada saat Nyepi, yaitu yang pertama, umat Hindu tidak bekerja atau amati karya, tidak menyalakan api atau amati geni, tidak berpergian atau amati lelungan, dan terakhir, tidak bersenang-senang atau amati lelanguan. Proses Nyepi dimulai pukul 6 pagi hingga 24 jam kemudian, satu hari penuh.